Selamat pagi. Hari ini saya lagi berada di lapangan Kebon Sari dan di sini saya akan memberikan sedikit tips dan pengalaman saya menerbangkan drone DJI Spark. Ikuti terus ya. Saya pakai kabel OTG. Terus saya juga pakai dudukan holder buat input. Ini karena inputnya di bawah 6 inch, jadi saya pakai ini untuk supaya lebih dekat ya, ini ya lebih nancep. Ini jangan salah, ini kabelnya ini sudah saya tandai, jadi nggak mungkin kebalik. Soalnya kalau posisinya kebalik, dia akan ngecas. Tapi kalau posisinya benar, dia tidak akan ngecas. Ini saya pakai anten The Beast bikinan Om Fajar Hamidi atau Papa Dika. Oke, kita nyalakan drone-nya dulu, tekan 2 kali. Terus kemudian kita tekan tombol power di remote 2 kali juga. Kita buka koplernya ya. Oke, ini sudah connect ya. Go fly. Kita cek dulu. Oke, langkah pertama adalah kita menentukan home point dulu, yaitu tekan tombol di kanan atas, kemudian tekan tombol yang paling atas ini, ada home point setting, kita tekan ya. Nah, ini home point has been updated. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, kita sudah bisa terbang. Oke, selamat pagi. Kali ini saya ingin membagikan tips dan pengalaman saya menggunakan DJI Spark. Pengalaman yang pertama adalah gimbal overload. Nah, kalau di aplikasi DJI itu gimbal overload ini ya, ini namanya gimbal. Itu kita gampang sekali cara mengatasinya. Tinggal di ini ditiup pakai ini ya, blower ya. Nah, di tepi-tepinya ini sampai bersih. Nah, itu nanti tulisan gimbal overload itu akan hilang. Kalian bisa nyoba. Yang kedua adalah motor obstructed. Nah, kalau motor itu bagian yang kotor itu adalah ini ya, di sisi-sisi dinamo motornya ini. Ini kalau kotor, kalian tinggal buka baling-balingnya, propeller, kemudian disemprot pakai kontak cleaner ya, kontak cleaner. Nah, nanti setelah disemprot pakai kontak cleaner, posisi drone kalian balik gini supaya
nanti cairannya keluar ke bawah. Kalau nggak dibalik, nanti dia akan mengendap di sini atau menguap sendiri, seperti itu. Yang ketiga ini saya menggunakan ini ya, anten debis ini penguat sinyal. Ini buatan Om Fajar Amidi. Saya membelinya di beliau itu harganya 800.000. Itu sangat worth it sekali menurut saya, sehingga jangkauan yang selama ini saya dapat di kota itu sekitar 200-300 itu sinyal sudah weak. Ini saya coba bisa sampai 1,2 km. Itu masih aman, nggak ngelag gitu ya. Jadi kalau kalian sedang nerbangin DJI Spark di kota, itu yang perlu kalian perhatikan adalah sinyal WiFi. Karena di kota itu, di rumah ya, terutama atau di kantor itu banyak sekali pengguna WiFi. Jadi itu nanti seringkali kita pada saat main drone itu HP dengan remote kadang-kadang mengalami disconnect, tapi drone tetap bisa dikendalikan. Jadi kalian nggak usah panik, nggak usah panik kalau HP disconnect atau aplikasinya tutup, itu kalian nggak usah takut. Tinggal ditutup, kemudian dibuka lagi aplikasi DJI Go 4-nya, dan nanti akan tersambung kembali. Tapi kalau lebih amannya sih seperti saya ini ya, jadi pakai kabel OTG kita colokkan di handphone. Kalau pakai kabel OTG, pastikan bahwa HP Anda support OTG, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah low battery warning. Jadi di DJI Spark ini saya set low battery warningnya di 30%. Itu untuk memberi batas aman ketika drone masih berada jauh dari saya, itu ada kesempatan untuk waktu mengembalikan drone ke titik home point. Jadi kalau kalian sudah biasa menggunakan ini ya, drone nanti akan tahu sendiri kira-kira lokasi drone dengan lokasi kita terbang itu jauhnya seberapa dan butuh waktu berapa lama, itu nanti akan terbiasa. Jadi kalau bisa menurut saya persentase low baterai waktunya jangan terlalu mepet ya, di kisaran di bawah 20 itu nanti akan muncul notif di aplikasi drone-nya minta landing atau minta kembali ke home point, seperti itu. Berikutnya adalah sport mode. Sport mode itu dipakai untuk kalau kita ingin lebih cepat. Jadi misalkan objek yang kita foto atau kita ambil gambar itu terlalu jauh, itu kita bisa menggunakan sport mode supaya drone lebih cepat sampai ke tujuan. Cuman perlu diperhatikan bahwa kalau kita menggunakan sport mode itu nanti sensornya tidak aktif, untuk sensor depan ini ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa sensor depan ini itu tidak aktif kalau mode sport. Jadi kalau kalian nggak biasa, mending jangan dipakai dulu. Tapi kalau sudah berpengalaman, silakan pakai mode sport. Yang kedua ini pengalaman saya adalah menerbangkan drone menggunakan internet posisi menyala atau mode pesawat. Jadi saya pernah menerbangkan kedua-duanya, drone pada saat menggunakan internet dan drone dan aplikasi posisi HP mode pesawat. Jadi kalau masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing.
kalau kita menggunakan internet, otomatis kerja HP kita akan lebih ini ya, lebih butuh tenaga ekstra. Itu kalau HP-nya nggak kuat, itu akan mengalami overheat atau panas berlebihan. Nah, nanti kalau panas berlebihan, HP akan close atau minta dimatiin sementara waktu. Nah, jadi pengalaman saya untuk lebih amannya, kalau kita main siang-siang itu lebih baik internetnya dimatikan supaya HP tetap stabil, nggak terlalu panas. Jangan khawatir kalau mode pesawat nggak dapat GPS atau nggak dapat home point, tetap dapat selama kita berada di tempat ruangan yang cukup seperti ini. Tunggu sebentar sampai GPS dapat di angka 9 atau 10, ya itu nanti home point akan nge-lock dengan sendirinya. Berikutnya adalah masalah slow speed. Jadi slow speed ini digunakan saat kita memotret menjelang sunset, menjelang sunrise atau waktu sunset seperti itu. Jadi kalau kita ingin memotret sunset dan sunrise itu biasanya membutuhkan speed lebih lambat ya, di kisaran antara 1 detik sampai setengah detik tergantung situasi dan kondisi yang berlaku pada saat itu. Nah, ketika kita menggunakan fitur menggunakan manual exposure slow speed itu ada baiknya kita menggunakan mode tripod supaya drone tetap stabil di atas ya. Dan untuk pemotretannya usahakan jangan cuma satu kali, tapi potretlah beberapa kali. Nanti biasanya pengalaman saya kalau memotret slow speed itu rata-rata ada foto yang goyang. Jadi biasanya saya mengambil foto bagus tuh rata-rata dari 20 foto mungkin cuma 2 atau 3 yang stabil, yang fokus, yang tajam. Yang lainnya rata-rata goyang karena speed lambat. Dan ini dipengaruhi oleh angin seperti itu. Kedua, ada yang berikutnya adalah mode CE dan FCC mode. Jadi kalau mode CE itu jangkauannya sangat terbatas, itu ada standar yang ada di Eropa, sedangkan FCC mode adalah standar yang berlaku di Amerika. Itu bisa ketika kita membeli drone kata-kata, setting yang berlaku adalah CE mode. CE mode ini bisa kita ubah ke FCC mode. Kalian bisa cari tutorialnya di YouTube, banyak sekali. Saya tidak akan membahasnya. Berikutnya adalah masalah return to home. Jadi ketika kita bermain drone, pada saat posisi drone dan remote itu kehalang pohon, kehalang bangunan, atau sesuatu yang menghalangi antara drone dan remote, itu kata-kata akan terjadi disconnect atau lost sinyal. Ketika terjadi lost sinyal, kita nggak usah panik. Jadi umumnya yang terjadi itu 10 detik pada saat low sinyal itu koneksi akan terputus. Kemudian 10 detik berikutnya drone akan kembali ke home point. Selama home point sudah kita set pada posisi awal take off, itu drone akan kembali ke home point. Jadi kalau low sinyal kita nggak usah takut. Yang penting pada saat pertama terbang, home point sudah kita kunci. Tuh. Kemudian di aplikasi itu ada pilihan, ketika low sinyal itu ada tiga pilihan. Jadi
return to home, dia akan kembali ke home point, hover. Hover itu dia akan bertahan di posisi itu. Yang ketiga adalah landing. Jadi untuk aplikasi DJI Go yang terbaru update-annya 4.32 ya, itu ada pilihan 3 option. Jadi kalian pilih RTH kalau drone kepingin kembali ke hover. Demikian tips dan sharing pengalaman saya menggunakan DJI Spark. Semoga ada manfaat buat kalian. Terima kasih.